Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Jawa Barat menutup kegiatan turba dengan berziarah ke Makam Sunan Gunung Jati Cirebon pada Kamis 30 November 2023. Ziarah tersebut sekaligus menutup kegiatan turba PWNU dengan PCNU se-Jawa Barat. Sebelumnya, para pengurus bersama tim verifikasi dan konsolidasi terlebih dulu melakukan kunjungan ke kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon. Rangkaian konsolidasi ini dengan berziarah ke makam Syekh Sunan Gunung Jati, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dalam membangun Nahdlatul Ulama wabil khusus di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kedepan bahwa PC-PC itu sudah mengacu kepada ADART dan Perpu, di mana tata kelola organisasinya sudah tertib, rapi, sehingga bisa terdokumentasikan dengan baik lah. Ia juga mengungkapkan saat ini PWNU Jawa Barat sedang merancang agenda tahun 2024, salah satunya yakni melakukan sosialisasi dan konsolidasi ke tingkat Majelis Wakil Cabang. Kalau tahun depan kita sudah merancang, kalau hari ini turun konsolidasi itu sampai ke MWC, tahun depan kita akan mengagendakan turun itu sampai di MWC dengan melibatkan ranting-ranting secara langsung. Sebagai informasi, kegiatan turba yang dilakukan PWNU Jawa Barat ini dilaksanakan sejak bulan Juni 2023 lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi, menguatkan organisasi, menertibkan administrasi, dan persiapan verifikasi dan validasi administrasi.